Cara mengetahui primer dan sekunder pada trafo PLN biasanya itu kayak sok, kalau primer itu kabelnya agak ke dalam, berarti itu primer. Kalau di luar itu sekunder kayak ini. Gimana cara mengeceknya biar biar yakin? Kita coba apa? Kita arahkan probe ke 200 ohm. Kita cek dulu. Ini ada kabel 5. 1 2 3 4 5. Kita coba tes, guys. Inilah caranya. Kita cek nyambung. Cukup mau. Ini tidak nyambung. Kita coba gini lagi, nyambung, satunya nyambung. Ini berarti harus jumper, guys. Ini sekundernya, sekundernya kita cek dulu gimana. Nyambung, nyambung, kita tambungkan ke biru, gak nyambung. Ke kuning, gak nyambung. Kita coba kuning sama kuning, nyambung. Kuning sama biru, gak nyambung. Biru sama biru pasti nyambung. Nah, nyambung. Kita ini kita jumper, guys. Kita jumper dulu. Kita jumper dulu ya. Bentar. Kita jumper dulu. Ini kabel ini. Ini kan tidaknya ini sama ini kan satu. Ini tiga ini enggak nyambung sama ini. Jadi kita jumper, guys, kayak gini. Dan kalau masih ragu, Anda bisa cek pakai lampu mak seperti ini, guys. Caranya ini langsung ke kabel ini, langsung ke balon ini diputus. Ini kita cek, ini nolnya. Cek bolak-balik gak apa-apa, guys. Kita cek redup enggaknya. Kalau redup ya ini berarti primernya, guys, untuk tegangan listrik. Nah, gini ya, kita colokkan ya. Bentar. Kalau redup, nah ini redup, guys, berarti ini benar, guys, ini untuk primernya. Dan gimana caranya mengetahui keluar CT dan primernya? Kita coba dulu, guys. Ini yang beneran, ini benar. Oh, cara mengetahui 220 nya kita biasanya di kiri, guys. 0, 110, 100, 220, 240. Begitulah caranya, guys. Ini kan tadi kan CT nya ini nol. Kita kasih halus listrik, guys. Ini kita colokan listrik ya. Ini untuk listrik, kalau langsung listrik jangan dipegang, ntar bisa strom, bahaya, guys. Ya, kita colokan listrik ya. Ini saya berhati-hati nih, takut ke strom, soalnya sering saya ke strom. Nah, ini ya saya colokan ya. Kita bentar, bentar. Kita rapikan dulu biar enggak ada konklet tempuk kabel sama kabel. Nah, ini saya colokan ya. Nah, kita cek outputnya berapa. Kita arahkan trafo ke 200 volt AC. Kita cek berapa luarnya. Nah, ini CT nya ya, hitam sama merah. Berapa volt? 24 volt.
24 volt CT. Ini yang tadi 00 biru sama biru berapa volt? Kita cek guys. 04 volt. Yang kuning ini kuning sama kuning berapa volt? 0,016 volt. Begitulah caranya guys, simple dan mudah. Semoga video ini bermanfaat dan bantu like dan komen. Jangan lupa subscribe guys biar makin berkembang di channel saya. Semoga hari-hari Anda bersemangat dan bersemangat untuk mengetahui hal-hal di dalam dunia elektronika. Semoga bermanfaat. Makasih guys sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.